Amba yakin dan percaya kamu berbatas baca suratul Fatihah berapa kali pun amba tak tahu dah. Kalau daripada start dia semayang. Kalau 15 tahun dia semayang umur 15 tahun, sekarang ni umur 30 ke, 15 tahun dah dia baca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah 17 kali sehari. Ah, lepas tu darat setahun berapa. Cukup dah nak mengubah diri kita untuk taat kepada Allah. Tak berasa sedih ke kita? Kita hidup 70 tahun, 17 kali sehari baca Fatihah, tapi 70 tahun tu masih tak ikut suratul Fatihah. Sedih tak kita rasa? Tak. Ha. 17 kali sehari takkan tak masuk dalam jiwa kita. Tak. Diulang berkali-kali. 17 rakaat, 17 kali berulang. Dan bertahun-tahun diulang-ulang. Takkan tak menusuk di jantung kita. Macam mana? Dah start tak masuk, tak berasa kau apa? Maka kata ulama, kau dah masuk juga, baik cek baliklah. Cek akidah balik. Akidah mesti itu. Itu mungkin akidah kita tak betul. Bila akidah tak betul, tak ada. Tak layak kita menerima nur daripada Allah, yakni Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tu tak masuk. Tu. Al-Quran ni kan mukjizat. Hati kotor boleh jadi bersih. Tak boleh mengubah diri manusia pada jahat, kepada baik lalu. Dia boleh geju-geju. Itu bijaknya Quran. Mukjizat. Sebagaimana kita tengok, Sayyidina Umar, contoh mukjizat Al-Quran pada diri dia. Boleh tukar. Nak bunuh Nabi, boleh tukar kepada membela Nabi. Begitu kat kita ini. Al-Quran telah mukjizat dia. Daripada kedekuk-kedekuk, jadi murah mengeju. Bini kata, bang, abang mabuk ke? Kata, cik kejap, bang. Kejap, bini panggil. Sebab bini tu tak kira, dia pemurah lah. Jok pelik. Dia panggil abang dia. Bang, nak balik ni, kau garuk. Apa ni? Apa yang ni? Ni nak test suhu sekejap. Dia ambil suhu. Test atas lari. Tak, yang tak lari. Ya, 39.2. Aku ingatkan 88.3. Tak? Sebab jadi pemurah pelik. Jadi bini ingat ke demang. Demang parut. Rupanya bukan demang tau. Di hati dia berubah. Sudah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu mukjizat Al-Quran. Tapi nak akidah. Akidah nombor tu. Kita isap 17 kali sehari baca. Buat apa. Tak lembut-lembut hati aku ni, ya Allah. Cek akidah itu. Nombor satu kali. Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dah akidah sah dah ustaz. Lepas tu lagu mana pula cara ibadah kita. Adakah mengikut kehendak Allah dan Rasul? Ngaji buat ibadah pula. Semayang. Lagu mana semayang? Dah ikut Nabi ke tak? Kalau ikut insyaAllah. Kalau agak betul daripada wuduk dia, insyaAllah. Sebab manusia yang nak cerita balik ni nak cerita sikit lagi. Orang yang betul wuduk dia, betul semayang dia, ketika dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ pentingnya. Tu apabila hadis kursi ni sahih, hadis sahih, apabila hambaku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nampak bila dia sebut, nampak lagi maka Tuhan kata, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, nampak, segala masalahnya aku selesaikan. Tu janji Allah. Tapi betul daripada wudu, siapa kat dia kata iyyaka na'budu, segala masalahnya aku selesaikan. Allah. Apa masalah kita? Tidak dapat meresai kebesaran Allah. Allah Ta'ala buka kebesarannya. Betul? Ka'ar rezeki. Allah Ta'ala lapangkan rezekinya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini perjanjian antara hamba-Ku dengan aku. Segala masalahnya aku selesaikan. Allahumma salli ala Muhammad.